Sejak Sabtu sore, tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian terhadap Eko Widiantoro, warga Bendo Wukirsari Imogiri Bantul, yang dilaporkan tenggelam di sekitar Bendung Bendo tak jauh dari rumah tinggalnya. Kejadian bermula pada Sabtu siang, Eko berpamitan untuk ke sungai dan beberapa saat kemudian ada warga yang melihatnya tenggelam di sekitar bendungan. Tim SAR gabungan kemudian berupaya melakukan pencarian, namun hingga Sabtu malam belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya Minggu pagi korban berhasil diketemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tewas di pinggir Sungai Opak di sekitar Bendung Tegal Kebonagung Imogiri, sekitar 2 km dari lokasi pertama kali ia dilaporkan hilang. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan Puskesmas Imogiri untuk dilakukan pemeriksaan lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Anang Zainuddin, Jogja TV.